naikin dulu. Bismillah. Mau OTW. Mau OTW ke stasiun Pekalongan. Jalan dulu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu teman-teman ya. Karena besok insya Allah nanti bakal ada Tik Revolution lagi, tahunnya 2011 Parong. Kilometernya rendah banget nih, saya baru dapat info teman-teman, sekitar 7000. Gimana nih kalau untuk kilometer 7000 menurut kalian? Pasti bakal nanti lihat aja sama unit yang ini bagusan mana ya teman-teman. Keren banget ya di Sawang tuh, lihat Mercy banget. Selamat sore, kembali lagi di channel YouTube saya. Oke guys, masih bersama Tik Revolution yang benar-benar istimewa banget. Ini stripping yang paling favorit atau motif Tik Revolution yang benar-benar sangat laku banget di pasaran teman-teman. Jadi unit motor ini unit yang benar-benar paling mudah ya, bahkan ini tahunnya juga paling mudah 2014. Tema vlog kali ini untuk pengiriman si Honda Tik Revolution ini kemasnya. Jadi sore kali ini saya akan OTW nih, biasa untuk maketin Honda Tik Revolution ke Madiun Jawa Timur ke Mas Andres teman-teman. Mas Andres adalah salah satu orang pengusaha yang sangat profesional, dan dia juga termasuk orang yang baik banget teman-teman. Kenapa nggak baik? Dia sudah ngasih kepercayaan penuh kepada saya ya, dia benar-benar percaya banget kepada saya. Kali ini dia sudah ngebeli 4 kali unit Tik Revolution dan 1 unit Mega Pro Mono yang kemarin teman-teman. Jadi dia kurang teman-teman, lihat unit yang bagus kayak punya aku ini, dia langsung mau ngeborong teman-teman, ngeborong lagi nih 2014 ya. Ini sambil saya panasi, sebentar lagi saya lagi nunggu temanku mau OTW ke stasiun. Jadi sore kali ini temanya mau ke stasiun, mau maketin lewat Argo kereta nih, LNP biasa ya, sama temanku. Nanti sampai sana juga saya akan vlog ya. Saya nge-vlog-vlog kayak gini itu agar ngebuktiin teman-teman, biar bukti kalau saya itu amanah ya, buat referensi teman-teman yang lain, barangkali nanti ada yang ngepesen atau yang ngebeli Tik Revo saya itu, dia percaya setelah melihat vlog kayak gini teman-teman. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Ini sebentar lagi mau OTW teman-teman, mau gas ke stasiun. Yuk ikuti video saya terus. Saya mau OTW, nanti sampai sana juga saya akan vlog juga teman-teman. Ya, naikin dulu. Bismillah. Mau OTW. Mau OTW ke stasiun Pekalongan. Jalan dulu. Oke guys, kali ini saya sudah sampai di kota Pekalongan, tepatnya biasa nih di PT Lintas Nusantara Perdana ya, tempat pengiriman barang yang menurut saya paling amanah. Nanti lihat si semoknya udah di standar pinggir, habis keren banget. Sumpah tadi saya naikin dari Comal ke Pekalongan, enak banget, rasa kayak motor baru nih. Tul-tul ya. Ini prediksi saya nih, 99% Mas Andres bakalan puas banget setelah unit ini sampai di kotanya. Mas Andres ini baru mantau YouTube saya sekitar 2 bulanan teman-teman, tapi dia sudah ngeborong sampai Tik Revo ke 4 kali ini. Bahkan yang 5 kalinya itu pas Mega Pro Mono Shock itu terjual. Ini saya kirim dari rumah agak sore, sampai sini udah malam nih, bar maghrib. Mungkin nanti malam nih keretanya langsung berangkat ke Jawa Timur ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu teman-teman ya. Karena besok insya Allah nanti bakal ada Tik Revolution lagi, tahunnya 2011 Parong. Kilometernya rendah banget nih, saya baru dapat info teman-teman, sekitar 7000. Gimana nih kalau untuk kilometer 7000 menurut kalian? Pasti bakal nanti lihat aja sama unit yang ini bagusan mana ya teman-teman.
Keren banget ya. Di Sawang tuh lihat. Mercy banget. Mas Andres. Aku gak tahu ya kenapa Mas Andres kok ngeborong terus. Padahal beli dari saya aja udah mahal, teman-teman. Mungkin kalau enggak dikoleksi, misalkan ngejual lagi di sana mungkin pasarnya lebih mahal banget, teman-teman, di Jawa Timur ya. Ini kan saya posisi di Kota Pemalang, mungkin di Jawa Timur itu mahal banget. Lihat nih. Mencelong banget. Guys. Oke, sekian dulu teman-teman untuk vlog kali ini ya. Buat inspirasi kalian nanti mau ngebeli di Tigrevo saya biar amanah ya, biar lihat amanah saya kayak gini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GL 200R mulus banget tuh.